Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah, saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang nikmatnya nasi lidah sapi spesial di Gentong Mas SCBD. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, sebetulnya sudah beberapa kali saya makan siang di Gentong Mas SCBD ini. Namun baru kali ini saya berkesempatan mengambil videonya untuk diupload di channel ini. Pada hari Rabu tanggal 4 September tahun 2024, sengaja saya datang jam 11 tepat saat kedai makan ini mulai buka dan belum banyak pengunjung. Dengan demikian, saya lebih leluasa untuk mengambil video di kedai ini walaupun belum saatnya makan siang. Meskipun baru buka, ternyata sudah ada pembeli pertama yang lebih dulu dari saya memesan puluhan nasi bok pesanan take away. Jika waktu makan siang tiba, tempat yang saat ini masih kosong akan dipadati pengunjung dan sulit mencari tempat duduk sehingga harus antri. Pada awal berdirinya, kedai makan Gentong Mas beralamat di Surabaya dan kemudian membuka cabang di Jakarta dan Bali. Gentong Mas cabang Jakarta beralamat di SCBD Jalan Sudirman Kaping 5253 Jakarta Selatan. Tempatnya berada di samping dekat pintu timur Electronic City. Jika para sahabat membawa mobil dan berencana makan siang di sini, perlu kesabaran untuk mencari tempat parkir di tempat ini. Di samping karena banyaknya pengunjung ke Electronic City, juga tempat ini menjadi salah satu tempat makan favorit para karyawan di pusat bisnis Jakarta ini. Cara pesan makanan di tempat ini cukup simpel. Langsung saja datang ke depan kasir, kemudian memesan makanan, dan membayar setelah nama kita dicatat. Setelah membayar, kasir akan memberikan nomor pesanan yang harus kita simpan di meja yang kita pilih agar pelayan mudah mengantarkan pesanan kita. Lidah sama nasi cumi ya? Cuminya aja mas. Oh, nasi lidah sama cumi aja satu? Iya. Makan sini? Iya, makan. Minumnya apa ya? Dalam kesempatan kali ini, saya memesan nasi lidah sapi spesial dan cumi hitam. Minumnya jeruk manis panas. Menu di tempat ini tidak terlalu banyak. Kita bisa melihat semuanya dalam satu halaman menu makanan dan satu halaman menu minuman dengan huruf yang jelas. Namun kalau kita melihat nama-nama menunya seperti nasi lidah spesial, nasi campur Madura, nasi paru Madura, nasi tulang muda sapi, atau nasi empal kisi spesial, membuat kita penasaran untuk mencoba semuanya. Kedai makan Gentong Mas buka dari pukul 11 hingga pukul 4 pagi. Semakin malam, kedai ini akan semakin ramai pengunjung, apalagi jika malam minggu.
Khusus hari Sabtu dan Minggu, kedai ini mulai buka pukul 16.30 dan tutup pukul 4 pagi. Berdasarkan informasi dari banyak teman, kalau malam Minggu menjelang pagi, kedai Gentong Mas banyak dikunjungi orang-orang yang baru pulang dari tempat hiburan malam untuk menghilangkan hangover. Jangan lupa subscribe channel Wak Odin. Nasi lidah sapi spesialnya memang menu favorit saya di kedai ini. Penyajiannya berupa nasi putih yang dikelilingi banyak irisan tipis lidah sapi yang digoreng basah dan atasnya ditaburi semacam serundeng atau kremes. Demikian juga cumi hitamnya ditaburi semacam kremes. Tekstur daging cuminya lembut dengan bumbu hitam yang gurih dan meresap dengan taburan kremes juga. Sebagai pelengkap adalah sambal pedas yang nampol khas Surabaya. Rasa masakan di kedai ini benar-benar susah terlupakan. Lidah sapi maupun cuminya sangat empuk. Semua diolah dengan apik, nggak ada sama sekali bau amisnya dengan perpaduan bumbu gurih dan asin yang sangat menyatu. Bagi yang nggak suka pedas, bisa menikmati menu ini tanpa menambahkan sambal. Tapi bagi yang suka pedas, sambalnya benar-benar juara, nampol banget, top Marco top. Kalau bicara harga, tentu ini relatif. Seporsi nasi lidah sapi spesial dipatok Rp50.000 per porsi. Cumi hitam tanpa nasi Rp42.000 dan jeruk panas Rp20.000, sehingga semuanya dibayar dengan harga Rp112.000. Ditambah lagi lidah sapi dan cumi hitam, masing-masing satu porsi untuk dibawa pulang seharga Rp102.000 termasuk box plastik kemasannya. Di kedai ini, box plastik kemasan dihitung Rp1.000 per piece. Semua harga itu saya pikir masih wajar karena tempatnya berada di SCBD, kawasan premium di Jakarta. Mantap. Porsi nasi lidah sapi spesial dipatok Rp50.000 sebanding dengan porsinya yang banyak, lidah sapinya yang enggak pelit, dan sambal segar yang pedas yang bikin nyandu untuk datang lagi ke kedai ini. Karena itu, saya pun ikhlas dan rela hati untuk membayarnya. Alhamdulillah. Nah, para sahabat, itulah ulasan singkat tentang nikmatnya nasi lidah sapi spesial di Gentong Mas SCBD. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.